Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat rumah furnitur. Sudah lama ya saya tidak upload lagi video di bidang furnitur, dikarenakan saya juga sudah berhenti kerja di bidang furnitur. Jadi bagaimana lagi ya saya tidak bisa upload lagi videonya. Untuk kedepannya juga saya bingung mau bikin channel apa ya untuk meneruskan channel ini. Sekarang saya mau bikin mukbang aja lah, dan untuk kedepannya juga mudah-mudahan diberi kelancaran ya mau bikin channel mukbang, makan-makan gitu. Tolong doanya, mohon doanya untuk teman-teman sahabat furnitur ya. Nanti juga saya akan mengganti channel saya ya, namanya Gak Rumah Furnitur. Mohon doanya untuk teman-teman, mudah-mudahan di kegiatan saya yang baru ini diberikan kelancaran ya. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Oke, sahabat teman-teman furnitur, rumah furnitur, sekarang saya mau review dulu makanannya, sahabat. Di sini saya siapkan ada mentimun, ada terong mentah ya, ini lalapan mentah. Ada juga apa? Rebusan daun singkong. Nah, makanan Sunda banget ini. Ada juga ikan asin. Mantap sekali ikan asinnya ini. Gak ada kepalanya, kalau ada kepalanya ini masih hidup. Ada juga sambal terasinya. Pokoknya mantap teman-teman. Oke, sebelum kita makan, alangkah lebih baiknya kita baca doa dulu teman-teman. Ya, baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke teman-teman, sekarang kita habak makan mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Pedas sekali sambalnya. Wuk, sambalnya mantap. Thank you.
banyak sekali sahabat. Sesederhana ini tapi nikmatnya luar biasa. Mudah-mudahan bisa saya habiskan ya sahabat. Oh, ini pedas, pedas banget ini sambal.
Mantap sekali sahabat. Luar biasa. Sampai keringetan. Panas sama pedas. Segar. Oke teman-teman, sudah selesai saya makannya. Sumpah nikmat banget. Sunda banget makanannya, ada daun singkongnya, ikan asin, sambal terasi, wah mantap. Cuman tinggal satu lagi, timun. Saya udah kekenyangan sahabat. Daun singkong cuman sedikit lagi, kasih ikan asinnya udah habis, sama terong udah habis. Nasi juga udah bersih ini sahabat, tuh mantap. Oke sahabat, videonya mau saya tutup dulu ya. Untuk sahabat jangan lupa like, comment, dan subscribe di channelnya Rumah Furnitur ya, yang nanti akan saya ganti namanya. Doakan terus, semoga saya konsisten terus dalam membuat videonya, makan-makannya gitu. Mudah-mudahan diberi kesehatan juga ya mainnya sama sahabat. Oke, sampai di sini saya sahabat. Saya pamit dulu ya. Saya Rizwan di channelnya Rumah Furnitur, mohon pamit untuk sahabat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.